No, Palem Pintu kelihatan no. No, Palem Pintu udah kelihatan no, patokannya no. Harus full sih 9.000. 9.000 ini 16 tambah 9 25, habis 25 doang. Berarti ntar ada sisa lagi. Bensinnya? Sisa. Aduh ya bensinnya. Berarti ngisinya di sono ntar. Ya gak sempet ngisi. Ntar aja. Kalau apa? Duitnya aja ntar ngisi kalau oh. Sekarang. Ya udah. Nggak sempat ngisi lah, mau kancel kamu ngelatin SPBU kagak ngelatin SPBU rutenya ancol sekarang. Kalau mau sih di sono puter balik, kalau mau sih di Tanjung Priok ya sih. Oke, selesai nih ya kan, seperti yang gue bilang kan, kalau masih ada waktu ya. Aja lah. Kita masih ada waktu ya guys untuk 10 menit untuk melihat kembali ruas tol dalam kota guys. Kita masuk ke ruas tol dalam kota ya guys nih. Nanti diperhatikan ya, karena nanti melintang ya, jalannya melintang. Soalnya nanti di tengah flyover itu ada dua lajur terpisah. Setahu gue ada gitu. Coy, menghabiskan uang tunai 125.000 untuk 5 episode doang ini. Bisa berapa ya? 2, berapa? 36 setengah ya? Berarti berapa? 9 setengah ya? 10 setengah. Set, naik kopi loh. Seren. Apa? Seren. Ya naik lagi. Yang manakah yang harus ke
lajur yang di sebelah rel nanti tetap satu arah ya, seumur hidup nanti nih. Karena satu arahnya tuh udah dibikin buat buat pilar baru. Kenapa nggak di tengah sungai gitu loh? Ini mana sih turunannya? Oh no 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 turunannya. No siap siap no. No salib truk no. Yes.
pas banget itu. Ya. Ya, kurang cepat berarti. CRB-nya berapa? Hah? CRB-nya berapa? Soalnya ini susah nanti di sana ada truk biasanya. Oke, mentok di sini aja guys karena kejaga kereta. Sampai jumpa lagi di edisi Kedoya sampai Bojonggede. Bye bye. Tolong lagi. Enggak, jalan biasa. Yeay.